Selamat pagi saudara, pada pagi hari ini kami bersama mahasiswa akan menyampaikan praktek PUM proyek usaha mandiri mahasiswa, yaitu pembuatan abon ikan cakalang. Mari kita ikuti. Selamat pagi Pak. Kali ini saya membuat abon ikan cakalang. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan abon ikan cakalang itu ada garam sebanyak 30 gram, gula pasir 150 gram, gula merah 200 gram, bawang merah 150 gram, bawang putih 75 gram, ketumbar bubuk 50 gram, lengkuas 25 gram, ada asam 25 gram, nanti kita larutkan dengan air 100 ml. Lalu ada serai 2 batang, dan daun salam 1 gulung aja. Nah, itu bumbu-bumbu itu untuk daging ikan cakalang sebanyak 1 kg. Semua bumbu yang telah disiapkan tadi, kita haluskan menggunakan blender. Jadi kita haluskan satu kali, kita campur semuanya. Kita agar blendernya jalan, jadi kita tambahkan air. Blender hingga halus. Langkah-langkahnya, pertama ikan ini kita bersihkan, kita cuci. Nah, lalu nanti kita rebus. Rebus hingga matang. Setelah matang, nanti kita bersihkan dari tulang, kulit, dan bagian ekornya. Kita hanya mengambil daging ikannya saja untuk kita suwir-suwir. Setelah disuwir-suwir, kita campurkan semua bumbu-bumbu tadi yang telah kita siapkan. Kita haluskan menggunakan blender, lalu kita campurkan ke daging ikan yang telah disuwir-suwir tadi. Kemudian kita diamkan sebentar sekitar 30 menit agar tujuannya untuk bumbu itu bisa meresap ke daging ikan. Setelah peresapan bumbu, kita lanjut dengan penggorengan daging ikan. Ikannya kita rebus. Kebetulan airnya sudah mendidih, kita masukkan ikannya. Kita rebus ikannya, kita tambahkan serai, ya, 2 batang saja. Selanjutnya kita masukkan juga daun salam, 2 gulung saja. Kita rebus bersama ikan. Baik, ikan yang sudah kita rebus tadi sudah matang. Selanjutnya kita bersihkan dari tulang, kulit, dan bagian daging yang hitam. Setelah itu baru kita suwir-suwir. Suwir-suwirnya kita menggunakan sendok ini proses penyuwiran daging ikan. Jadi disuwir-suwir seperti ini, kita menggunakan garpu. Jadi harus sampai halus ya daging ikan. Jadi kita campur.
dicampurkan bumbu yang sudah dihaluskan ke daging ikan yang telah disuir-suir. Selama 30 menit dengan tujuan agar bumbunya meresap ke daging ikan. Setelah itu baru kita melakukan penggorengan. Melakukan penggorengan abon. Kita goreng. Penggorengan dilakukan dengan api sedang hingga abonnya matang, yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning langsat. Melakukan penggorengan, kita melakukan penirisan minyak dengan menggunakan alat pengepres abon. Abonnya kita masukkan ke dalam disaring, lalu kita bungkus. Dengan cara ini minyak pada abon akan keluar sehingga abon menjadi kering. Ada yang telah ditiriskan karena menggumpal sehingga perlu istilahnya diuraikan. Proses pengemasan, setiap kemasan berapa beratnya? 45 gram ya. Okay. Saudara, praktekum bersama mahasiswa Yuliana tentang abon ikan cakalang. Mudah-mudahan dapat berguna. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.